Indonesia. Bercanda. Seperti yang kita tahu di kata misteri belum ada yang berhasil menjawab. Ya. Tapi tenang, mungkin yang ini jauh lebih mudah ya, Caya. Pastinya. Dan mereka pasti bisa menjawab karena kita akan masuk dalam TTS teka-teki sulit. Ini dia TTS kita. Kita beri kata bantu kalem. Yes. Pertanyaan tentang fauna. Delapan kota. Binatang yang mirip penyu. Mirip penyu. Kura maksudnya. Yang jadi film tuh. Mirip penyu. Yang mirip penyu. Maksudnya kan kura-kura. 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 Kura-kura dia berarti. Soalnya dia mirip-miripin kura-kura. Kalau itu bisa lari loh, sini mau lari kemana loh? Pura-pura, kita kunci jawabannya. Pura-pura. Yang mirip penyu, pura-pura. Apakah itu jawabannya? Gampang banget, Pak. Salah. Susah amat, Pak. Cepet banget berubahnya, Pak. Gampang loh. Tim B ya, langsung bisa menjawab? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Apakah yang mirip penyu? Tidak ada jawabannya. Salah. Ada. Yes, dan ada. Banyak. Kura-kura lah. Dan ada dan banyak. Ini dia. Duh, yang mirip itu. Penyu. Banyak. Adalah kakaknya. Ini Pak, saya ini orang pantai ya. Tuh, saya itu sudah ini, berkali-kali melihat penyu. Banyak lagi ya. Mulai dari kakeknya, neneknya, ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya. Itu memang mirip semuanya. Tapi kita tidak bisa bedakan mana kakaknya, bapaknya, itu tidak bisa. Bapak, mama, iya kan? Induknya. Mungkin pada saat anaknya makan. Anaknya kecil-kecil. Kecil-kecil. Anaknya kecil-kecil, karena mereka itu keluar dari pasir. Keluar dari pasir. Dan itu Bapak ya, mereka satu kali lahir 100 ekor. Silakan cari yang mana kakak, mana adik. Menetasnya bersamaan. Bagaimana memang, Bapak bisa tahu ada penyu kakaknya? Bukan tuh. Bagaimana caranya? Bukan tugas Anda mencari kakaknya, mana adiknya, bukan tugas Anda. Tetapi penyu sendiri tahu, yang lahir keluar pertama itu yang paling muda. Luar berikutnya kalau punya adiknya. Lain, Mbak. Kalau bareng? Hah? Kalau bareng? Kembar. Tapi bagaimana yang membingungkan saya itu, bagaimana kita mengetahui sebuah... Anda tidak harus tahu, memang mirip kok. Tapi ada itu, ada kakaknya, ada dia. Oh, ada ibunya, ada bapaknya, ada... Pak, Bapak. Pernah kan ke tempat penangkaran penyu yang ada di... iya Sumpah, pernah. Di itu Bali. Mirip semua. Di Bali. Itu oh, kan dia. Ada guide-nya yang nerangin, Pak. Bapak kan gak pernah ngeliatin. Para turis, ini adalah penyu dan ini adiknya. Ini kakaknya. Gak ada, Pak. Dan ada lagi, Pak. Nih, Bapak ya. Ini penyu. Semua yang satu keluarga. Satu silsilah semua, neneknya, kakeknya ada semua. Kakak, adik ada semua. Gitu. Mirip semua, Pak. Tidak ada yang beda mukanya. Tidak pernah kita temukan segerombolan penyu. Tiba-tiba ada yang beda. Ini kok mukanya beda? Oh, itu anak angkat. Penyu itu kan susah. Ya. Tapi kalau ini ada tiga bersaudara. Yang mana penyu? Ini penyu. Ini saudara paling tua. Lu penyu paling tua. Ini. Tengah. Lu paling... Wah, asal dia paling tua nih, Pak. Saya paling muda. Gimana enak aja. Susah enggak ada. Udah berapa kan gitu. Ini dulunya bapaknya. Kan yang sekarang enggak usah pegang dulu. Lagian pemilihan kata-kata ini dulunya bapaknya. Sekarang dia jadi apa? Adiknya. Jadi kakaknya. Oh iya, dulu. Penyu bertiga nih, Pak. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Bersaudara sama-sama memelihara penyu. Mirip kan? Mirip. Penyu kasih nama apa penyu? Penyu aku kasih nama Cabi. Cabi, penyu. Kamu? Unyu. Unyu. Apa? Roni. Unyu. Cabi. Cabi. Unyu, Cabi. Nih. Kenapa? Saya bapaknya nih. Bapak penyu? Nih, ada tamu. Tamu. Oke. Okay. Kalian lagi sekolah semua. Sekolah. Penyunya nggak dibawa, Pak? Oh, enggak. Penyunya masa dibawa sekolah? Nggak dimakan sama Bapak. Enggak lah. Itu lepas. Anak-anak saya. Loh? Yang itu, yang mana? Yang mana yang ujung situ, Pak? Ini penyu. Ini penyu kakaknya. Oh. Nah, ini mirip sama adiknya. Oh iya, benar. Ini namanya Roni. Roni, oh. Kalau ini Unyu. Oh, Unyu.
punya kakaknya? Ini penyu kakaknya. Oh iya, mirip ya? Mirip ya? Oh, mirip banget. Mirip kakaknya. Yang kakaknya bukan penyunya, yang meliharanya, Bapak. Bapak ngomongin siapa sih penyunya, Pak, yang meliharanya, Pak? Mirip gak? Mirip, tak. Udah, lihat. Silakan dipilih. Tiga mendatar. Aduh, gampang ini. Benar, tiga mendatar. Baik, tiga mendatar. Kapal nelayan bisa tenggelam karena kena... Om. Ngaflu. Kena badai. Pengennya kena badai ya. Kalan, Pak, kalan. Kena kalan. Baik. Kena kalan. Kapal nelayan bisa tenggelam karena kena kalan. Apakah itu jawabannya? Waduh. Kena kalan remaja. Lima. Biasanya kalau kapalnya dibocorin. Kena kalan perahu. Kena. Karena kenapaku? Kena. Kena air. Kena tenggelam. Kalau tenggelam tuh pasti kena air. Kenapakah? Ya, kenapakah? Kenapakah? Iya. Kita kunci. Kenapa? Sama kapal nelayan ya, bisa ya tenggelam ya karena kenapakah? Salah. Baik, kita langsung buka. Kapal nelayan bisa tenggelam karena kena... Pasir. Razia. Allah, kapan razia, Jan? Tar, saya gak kepikiran ya. Bapak boleh terangin kondisi seperti apa, Pak, razia di laut itu, Pak? Itu karena nih, ya, masalah Bu Susi. Oh. Nah, kita ini sedang menggalakkan atau menjaga laut kita. Perairan kita, termasuk ya sumber daya yang ada di dalamnya. Ya. Ikan juga. Makanya banyak kapal asing, ini nelayan yang mencari ikan di perairan kita. Itu ketika ada petugas kita patroli, ditangkap itu yang asing. Dan tahu hukumannya apa? Ditenggelamkan. Waduh. Tim A. Tim A silakan memilih. Makanya dipikir kalau menjawab ya. Empat mendadak, Pak. Empat mendadak. Empat mendadak. Orang yang bekerja memimpin pelayaran pasti? Nosidin. Pati no. Tidak membantu sama sekali ya kawan dia ini ya. Kawan dia tugasnya mengganggu dia. Pasti nyariin. Ah. Ya, boleh, benar. Apa? Apa? Pasti nyariin, Pak. Pasti nyariin. Kita kunci, nyariin. Apakah? Nyariin itu. Orang yang bekerja memimpin pelayanan pasti nyariin, jawabannya. Pasti nyariin. Bukan. Lama, salah juga. Tim B punya kesempatan untuk merebut. Kita ada dua jawaban, Pak. Silakan. Pasti menumpang. Pasti numpang. Sama pastinya naik. Pastinya naik. Aman ya. Pilih yang mana? Atau pasti naik lah. Pastinya naik ya. Pasti naik lah. Tiga. Pasti apa sih dipencet terus, Pak? Iya. Pak, dia dipencet terus, Pak. Ngeganggu saya, Pak. Apain ditanggu? Ya kan denger gua. Ada dia mau jawab. Reflek. Pasti numpang. Numpang. Ya udah, kita pasrah. Pasti numpang. Numpang. Pasti numpang. Orang yang bekerja memimpin pelayaran pasti numpang. Kenapa gak nongol? Pasti naik sih. Salah. Aduh. Dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu ini. Iris, goreng, jadi keripik. 5.000. 5.000. 5.000. Prosesnya apa? Tidak ada? Tidak tahu? Apakah bisa jadi?